Bisnis ayam geprek menjadi pilihan populer bagi pemula yang ingin menjajal wirausaha. Prospek permintaan yang tinggi dan proses bisnis yang tidak terlalu rumit jadi salah satu alasannya. Edi Irfandi bersama sang istri Vinky Rustam menjadi salah satu contoh menggeluti usaha ayam geprek di Kota Palopo. Edi mengatakan melihat dampak pandemi terhadap para pelaku UMKM di Kota Palopo, ia dengan sang istri bergandengan tangan untuk membantu masyarakat yang ingin memulai atau melanjutkan usahanya yang sempat terhenti agar menjadi wirausaha yang penuh inovasi dan kreativitas. Pada November 2022 lalu, Edi Irfandi memulai bisnis bersama sang istri dengan bermodalkan Rp200.000 dan hanya bertempatkan di sebuah kamar kos. Sebulan berselang, ia memilih membuka stand di lapangan Pancasila, hingga akhirnya mampu membuka warung di Jalan Lata Maciling, tepatnya di samping SMA Negeri 3 Palopo. Edi Irfandi mengaku membuka warung tersebut lantaran desakan dari para customer yang ingin makan di tempat. Menu yang ditawarkan di ayam geprek Najwa diantaranya nasi ayam geprek sambal ijo plus es teh, nasi ayam geprek sambal pedas manis plus es teh, nasi ayam geprek sambal pedas plus es teh. Bagi yang tidak mau pakai nasi juga ada ayam geprek sambal ijo plus es teh, ayam geprek sambal pedas manis plus es teh, dan ayam geprek sambal pedas plus es teh. Selain menu-menu tersebut, ternyata di ayam geprek Najwa juga melayani mukbang ayam geprek. Hanya dengan Rp100.000, Anda sudah bisa menikmati 10 porsi ayam geprek, lengkap dengan semua jenis sambal dan potongan jeruk limau, dan yang pasti, free es teh. Tapi untuk semua yang ada di luar ya, kalau tidak anu, kalau misalnya berminat untuk datang sini ayam geprek Najwa, terjamin enak insya Allah. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.